sahabat tani. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua soal hemat dalam penggunaan pupuk, sahabat ya. Nah, sahabat tani, hari ini lihat sendiri sahabat ya, pupuk admin udah sedikit sahabat, dan sekarang admin nggak bisa beli pupuk lagi sahabat. Kebetulan dana admin habis sahabat ya, kemarin habis ngedaftarin anak sekolah sahabat ya, jadi kita kekurangan modal sahabat. Nah sahabat tani, tapi admin tidak mau pesimis sahabat ya, kita terus optimis dalam bertani sahabat ya. Nah sahabat tani, gimana sih kita menghemat pupuk sahabat ya? Nah admin akan berbagi ke teman-teman semua dari pupuk yang sedikit ini supaya bisa agak awet lah minimal sahabat ya, bisa kita aplikasikan menjadi lebih banyak lagi. Yang tadinya ini mungkin hanya satu kali pemupukan ya, satu ember juga kayaknya kurang bagus, ini kurang pas. Tapi admin akan perbanyak sahabat ya, dari pupuk KNO 3 putih segini ini bisa jadi 1,5 liter sahabat ya, pupuk kalium kita nantinya sahabat ya. Nah sahabat tani, ini mungkin teman-teman juga sudah pada kenal dengan yang namanya bionuklir sahabat ya. Nah sebelum ke tutorialnya, admin akan aplikasikan dulu nih sisa bionuklir dari NPK grower sahabat ya. Ini admin akan gunakan 200 ml per tangki ya. Tangki Solo ini sekitar 15 liter, kita akan gunakan bionuklir ini 200 ml per 15 liter air sahabat ya. Oke sahabat tani, admin akan aplikasikan dulu ini mumpung masih agak pagi sahabat ya. Kita akan spraykan pupuk bionuklir ini pada tanaman cabai ini supaya tanaman cabainya berbuah lebat dengan pupuk yang hemat sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan admin mengaplikasikan bionuklir dari NPK grower sahabat ya. Nah sahabat tani, sekarang giliran kita membuat pupuk KCL dari KNO 3 putih sedikit ini sahabat ya. Oke sahabat tani, untuk bahan-bahannya tentu pupuk kimia sahabat ya, yaitu KNO 3 putih contohnya. Ini bisa diganti dengan Gandasil B ataupun dengan NPK grower seperti pada bionuklir yang tadi admin aplikasikan sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita siapkan air kelapa 1 liter sahabat ya. Ini kita hanya memperbanyak dari pupuk yang sedikit menjadi agak banyak saja sahabat ya, kebetulan pupuknya juga udah mau habis sahabat ya. Nah selanjutnya kita siapkan tanah humus sahabat ya, tanah subur. Ini juga sebagai bakteri perombak pupuk kimia kita yang semula tidak mudah diserap tanaman menjadi lebih mudah diserap tanaman. Setelah kita masukkan ini, maka nutrisinya akan terpecah sahabat ya. Oke sahabat tani, setelah kita menyiapkan tanah humus atau tanah subur, kita siapkan gula merah sahabat ya. Gula merah ini opsional ya, mau 1 biji, mau 2 biji juga boleh sahabat ya. Ini hanya pengaktif mikroba saja pada pupuk kita nanti. Nah selanjutnya setelah kita siapkan gula, kita siapkan juga ZPT. Nah sahabat tani, ZPT ini tidak harus beli sahabat ya, kita bisa menggunakan ZPT buatan kita sendiri atau dengan kentos kelapa seperti ini sahabat ya. Admin akan tambahkan juga selain ZPT yang sudah admin punya ini. Oke sahabat tani, selanjutnya kita juga perlu tambahkan starter. Nah sahabat tani, untuk starternya ini sebetulnya bisa menggunakan pupuk organik cair apa saja sahabat ya.
Nah, kebetulan admin punya NPK grower ya, bionuklir NPK grower ini akan admin jadikan sebagai starter ataupun tambahan bakteri perombak dari pupuk kita, sahabat ya. Oke, sahabat tani, selanjutnya kita tinggal ke proses pembuatannya. Untuk yang pertama, tentu kita haluskan dulu gula merah beserta kentos kelapa kalau ada, sahabat ya. Ini hanya pengganti ZPT saja, penambah ZPT tepatnya, sahabat ya, karena kita menggunakan ZPT alami ya, sudah ada juga. Kemudian kita masukkan ZPT 200 ml, sahabat ya. Baik itu ZPT dari toko ataupun ZPT sendiri, ini 200 ml. Ini juga opsional, 100 ml juga boleh sebetulnya, sahabat ya. Nah, sahabat tani, supaya ini lebih kompleks lagi mikrobanya, kita masukkan satu genggam tanah humus atau tanah subur, sahabat ya. Dan sudah diteliti juga mikroba pada tanah humus ini ketika dicampur dengan pupuk kimia maka tidak mati, sahabat ya. Mikrobanya akan tetap hidup, dan admin juga sudah sering testimoni ke teman-teman semua. Ketika pupuk kimia difermentasi dengan pupuk organik, maka mikrobanya tetap hidup, sahabat ya. Oke, sahabat tani, setelah kita masukkan tanah humus, kita masukkan pupuk kimianya, sahabat ya. Kita aduk di sini pupuk kimia beserta ZPT dan air kelapa, sahabat ya. Dan juga gula merah, sahabat ya. Alhamdulillah, sahabat tani, KNO3 putihnya ternyata masih ada 5 sendok, sahabat ya. Nah, ini kita akan buat POC nantinya. Ini jumlahnya 1 liter setengah, sahabat ya. Nah, ini yang terakhir kita masukkan starternya atau POC sebelumnya. Nah, kalau teman-teman nggak punya bionuklir bisa diganti dengan POC yang lainnya. Intinya kita mencari POC yang sifatnya pelebat buah, sahabat ya. Oke, sahabat tani, untuk yang terakhir kita masukkan ini 200 ml POC bionuklir NPK grower POC kita sebelumnya. Nah, sahabat tani, untuk dosisnya tadi itu ya, admin menggunakan 200 ml ini untuk fase generatif, sahabat ya, karena ini sudah berbuah dan admin juga akan membesarkan buah dengan terpaksa kita menggunakan bionuklir NPK grower, sahabat ya. Nah, seharusnya sih kita menggunakan bionuklir KNO3 putih, tapi stoknya udah habis, sahabat ya. Oke, sahabat tani, itu untuk dosisnya, sahabat ya. Ini tinggal kita fermentasi ya. Kalau bisa mah fermentasinya anaerob ya, tidak keluar masuk udara, sahabat ya. Oke, sahabat tani, seperti ini cara menghemat pupuk kimia KNO3 putih. Sedikit saja bisa jadi banyak, sahabat ya. Ini jadi totalnya 1,5 liter. Ini kalau misalkan kita pakai 200 ml per tangki, ini artinya cukup untuk 7 tangki, sahabat ya. Hemat kan? Hemat apa hemat? Hemat banget, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini.
mohon doa restunya ya, walaupun admin biayanya untuk periode kali ini tidak wah ya, tidak banyak menggunakan pupuk kimia ya, hanya memanfaatkan pupuk sedikit saja, kita perbanyak dengan yang kita sebut sebagai bionuklir. Semoga tanaman admin ini baik-baik saja sahabat ya, bunganya lebat ya, buahnya juga lebat, dan juga selamat dari hama penyakit ya. Kita saling mendoakan saja, semoga tanaman kita baik-baik saja dan kitanya juga baik-baik saja, tanaman kita sehat, pemilik tanamannya juga sehat sahabat ya. Semoga rezeki kita di depan lebih banyak lagi dan lebih berkah lagi. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Yang mau subscribe silahkan subscribe, yang nggak mau nggak apa-apa, yang penting udah like, tekan tombol jempolnya sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.